Selamat datang di channel Edi Saputra Video kali ini membahas tentang kendaraan Mitsubishi legendaris pickup Yaitu Mitsubishi L300 mana engine ini menggunakan engine diesel 2500 cc Kita lihat Kendaraan ini telah dilakukan engine overhaul karena mengalami konsumsi oli yang terlalu berlebih, yaitu olinya boros, sehingga jumlah oli selalu berkurang dan dilakukan pengecekan. Untuk tes kompresi, ada yang bagian silindernya tidak sesuai standar, dan alhasil memang benar yaitu di burungnya atau silinder linernya itu mengalami ngantong atau sudah aus untuk kendaraan L300 ini itu jika mengganti burung itu tidak ada burungnya jadi untuk kendaraan masih asli jika dilakukan oversize itu masih bisa namun jika bisa diganti burung itu di sini tidak ada burungnya maksudnya adalah dari bloknya itu tidak bisa dilepas dari burungnya jadi tidak ada burung yang nempel di blok silinder nah, jadi untuk itu jika dipasang burung maka harus ngerowok dalam arti ini kita bubut berlubang sehingga nanti dipasang burung yang baru sesuai ukuran standarnya jika mengganti burung juga harus dilakukan penggantian untuk piston dan ring pistonnya ini adalah piston yang sudah dilakukan penggonggaran. Ini kita pakai piston original atau genuine part, itu dengan kode MD367335. Ini adalah piston standar dari Mitsubishi L300. Jadi, sebelumnya tadi waktu kita. Melakukan pembongkaran dan silinder linernya sudah aus, itu tidak bisa dilepas burungnya karena tidak terdapat burung. Jadi, silinder linernya kita bubut, kemudian dipasang silinder-liner baru sehingga dipasang liner kit yang baru. Nah, tips jika melakukan pembongkaran selain burung: piston dan ring piston yang diganti kita harus lakukan penggantian pada timing nya yang ada di bagian depan sini nah ini timing belt juga wajib baru agar nanti kendaraan waktu dilakukan penyetelan maupun waktu kendaraan jalan tidak mengalami putus di jalan sehingga apabila putus nanti akibatnya klep ataupun dari pistonnya akan bertapakan dengan klep yang hasil kita harus bongkar lagi dan akan menambah biaya untuk pengeluaran perbaikan di bengkel nah, jangan lupa juga yang penting-penting adalah ini untuk nozzlenya ada empat juga harus dilakukan pemeriksaan Apakah itu nanti pengabutannya maupun penginjeksiannya sesuai standar bentuk pengabutannya juga baik atau apakah mancur sehingga nanti akibatnya engine akan pincang jika tidak sesuai pada standarnya di sini banyak yang belum paham itu kendaraan L300 ada turbonya padahal itu kendaraan L300 tidak dilengkapi dengan turbo kadang orang lihat itu ini adalah disebut dengan turbo namun ini itu adalah EGR system atau EGR valve nya yang fungsinya adalah kita lihat konstruksinya dia menempel di intake manifold saluran udara masuk dan dihubungkan dengan Egos manifold. Jadi artinya ini adalah sisa gas buang masuk kembali ke intake manifold. Ini ada klepnya atau valve-nya yang digerakkan menggunakan kevakuman dari engine. Nah, ini nanti masuk ke dalam intake manifold dan ke ruang bakar yang akhirnya gas buang tadi dibakar kembali. Sehingga untuk pembakarannya sangat bagus, gas buang bersih dan masuk ke euro3 pada engine Mitsubishi L300 ini. Demikian informasi-informasi dari Mitsubishi Pickup L300. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan di channel Edi Saputra untuk informasi terbaru dari dunia otomotif. Nah sebelumnya itu saya kasih saran bahwa jika kendaraan mengalami Overhaul engine sebaiknya waktu pembongkaran water pump ini sambil menunggu di bengkel bubut maupun sambil menunggu perbaikan. Alangkah baiknya water pump ini kita rendam ke dalam air ember sampai penuh, sehingga kondisi piring di sini tidak macet. Yang terjadi jika kita biarkan tergeletak tidak direndam air, jika setelah kendaraan di pasang kembali kemudian mesin dihidupkan nanti akan timbul suara abnormal dan ternyata suara abnormalnya itu adalah dari bearing water pump dan akhirnya apa? Kita harus bongkar lagi water pump, timing belt dan akhirnya ganti water pumpnya. Sekian, terima kasih sudah menonton.